hadirat tubuh kami dapatkan semua yang kami butuhkan. Bahkan yang terdalam dari dalam kedalaman hati kami, kau mengerti. Kau mengerti mengapa masing-masing tiap pribadi datang. Cinta mereka kepada-Mu Tuhan perhitungkan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan ada di tengah kami. Kami tangkap kasih dan hati Tuhan pagi hari ini. Berbicara kepada kami setiap pribadi tanpa ada yang luput sekecil apapun, sedikit apapun, supaya kami boleh roh kami menyatu dengan roh-Mu pagi hari ini. Kami berkati sekitar kami, atmosfer, live streaming, semuanya, perangkat yang dipakai. Kami memberkati semua dan setiap hati, tanah hati yang akan menerima taburan benih firman Tuhan ini akan berlipat kali ganda 30, 60, dan 100 lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami berkati Nur Roh Kudus, silakan berdaulat sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang siap sama-sama teriak. Amin. Puji Tuhan, saudara salam dari Bapak Gembala di Kawasan Kepada saudara-saudara semua. Beliau sehat sekali, ngomongnya kenceng, semangat. Tetapi kami tidak diizinkan beliau untuk datang. Dan bagi para ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh, sebenarnya kami minta bapak-bapak, ibu-ibu di rumah kawan ya. Kami sayang sama bapak ibu supaya jangan kepulangan begitu ya, karena bapak ibu mungkin badannya agak ringkih dikit kalau sudah tua. Sebabnya kami minta bapak ibu di rumah saja. Dan tolong yang maskernya belum bagus, yang sudah lawas dipakai, sudah kemarin-kemarin kena keringat, tolong angkat tangan supaya nanti dikasih sama bagian sana. Apa di depan sebenarnya sudah disediakan agar bapak-bapak ibu semuanya terjaga. Alright, haleluya. Puji Tuhan, aminnya kurang kencang. Gitu, barang saya senang dengan saudara yang Tuhan suka cita pagi hari ini. Itulah, saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat bagus sekali untuk kita semua, agar kita dapat mengetahui hati Tuhan, bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab apa, saudara? That's right. Tuhan menjawab doa. Dia mendengar doa. Dia yang menciptakan telinga, dia juga bisa mendengar. Dia yang menciptakan mata, dia mengerti tangisan saudara. Dia yang punya tangan, dia menampung setiap air mata saudara. Dia yang membuat hati kita, dia juga mengerti hati saudara. Setiap kali kita punya hati rasa sedih, kepikiran, lalu kita membutuhkan Tuhan, dia mengenal hati saudara. Nah saudara, kenapa kadang-kadang doa itu tidak dijawab? Doa tidak dijawab, firman Tuhan mengatakan karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa, jadi doa yang benar gimana? Doa yang sesuai kehendak Tuhan. Saudara nggak akan belajar kalau saudara doa itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau doanya adalah doa ayat, saudara. Ya, doa ayat gimana? Saudara cari ayat kebutuhan saudara apa? Kebutuhan saudara apa di sana? Maka saudara doakan itu setiap hari. Setiap hari saya doa kebutuhan saya, doa ayat. Karena apa? Kalau ayat itu kata-katanya Tuhan, maka kalau kita menyampaikannya, maka sinyalnya nyambung, saudara. Ya, frekuensinya sama. Kalau kita ngomong yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka ya. Kita tahu kalau kita nyetel radio, saudara, radio itu kalau nggak pas
pas sudah terus nggak pas. Tetapi kalau pas, ya, maka dia sinyalnya nyambung dan suaranya jelas. Demikian juga bagi kita, kalau bahasa kita sama dengan bahasa Tuhan, maka sinyalnya akan nyambung, saudara. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa. Sebab salahnya di mana? Kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Wah, aku ingin raya. Oh, buat apa? Tuhan, aku berganti aku dengan ini dan itu, buat apa? Ya. Tuhan, aku ingin begini dan begitu, buat apa? Apakah buat pekerjaan Tuhan? Apakah memuliakan Tuhan? Apakah nama Tuhan dimuliakan lewat perbuatan saudara? Saya baru tadi pagi ngamam saudara, saya ceritakan mengenai Colgate. Colgate itu apa saudara? Colgate apa? Pasta gigi, ya. Semua tahu yang pasta gigi, tapi ini nama orang sebenarnya, ya. Colgate itu nama orang. Colgate ini bikin perjanjian sama Tuhan. Tuhan, aku ingin membuat perusahaan dan nanti hasilnya 90% aku serahkan kepada Tuhan. 90, saudara. Bukan 10% kita boro-boro 10% aja itu masih neto atau bruto atau bruto, ya. Tetapi dia bilang 90% aku serahkan kepada Tuhan. Dan betul, saudara, Tuhan berkati luar biasa sampai saudara pakai odolnya di sini, ya. Dari luar negeri sana tapi sampai di Indonesia saudara kenal itu. Lihat sifat Tuhan. Nah, lalu kedua, mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Karena belum waktunya. Belum waktunya, ya. Belum waktu Tuhan. Saudara doanya sudah benar, tetapi waktu Tuhan belum pas. Di dalam Mazmur 105 ayat 16-22, saya akan baca ayat 16, saudara akan baca 17, dan kita akan bergantian membacanya. Ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Itu dia. Sampai saat firmannya sudah jadi, harus firman Tuhan benar untuk dia menjawab doa kita. Janji Tuhan membenarkan kita, maka raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Setelah itu dia kisah mengenai Yusuf, di mana dia ini dijual. Bertahun-tahun dia berpikir, Tuhan, kenapa kau tidak jawab doaku? Kenapa dan kenapa? Dia tahu sangat bersalah, tetapi kenapa kalau dia diperlakukan seperti itu? Selain dia dijadikan budak, lalu dia malah berfitnah, katanya memperkosa istri tuannya, dijeblosin lagi ke penjara. Dia tanya, Tuhan, kenapa? Oh Tuhan, kau memperlakukan saya demikian. Saudara, belum saatnya Tuhan menjawab saudara.
dikatakan sampai saat firman-Nya sudah benar dan janji Tuhan membenarkannya, raja Babel melepaskannya, penguasa bangsa bangsa membebaskannya, dijadikan dia tua atas istananya dan kuasa atas segala hal. Dia jadi orang nomor dua di dalam kerajaan. Raja berkata, hanya tahta inilah kelebihanmu, semuanya kami atur. Ya, ini hal yang luar biasa yang harus kita ketahui. Belumnya di dalam Alkitab ada kisah mengenai Imam Zakaria. Imam Zakaria, imam ini sudah tua. Dia sama istrinya dikatakan firman Tuhan, istrinya mandul, sudah tua plus mandul. Pada saat mereka menikah, tentunya mereka nggak tahu bahwa istri ini mandul, ya. Mereka menikah dan mereka sebagai suami istri mereka melakukan hubungan dan tahun demi tahun ditunggu-tunggu kok nggak melentung-lentung, kok nggak mati lama-lama sekali. Loh, Tuhan berkati istri saya, Tuhan biarkan istri saya mengandung. Kami sedang mikir nanti kalau anak punya anak dan sebagainya, ditunggu lagi, ya menstruasi lagi, ditunggu bulan depan, ya menstruasi lagi, sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya istrinya ini sudah mati haid. Pada saat sudah mati haid, sudahlah tidak ada harapan lagi, nggak ada harapan lagi. Dan mereka berpikir, alright, sudah dong, kita tidak usah berdoa lagi. Ya, tetapi hal yang luar biasa terjadi. Mari kita baca Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tidak. Keduanya adalah benar. Kita lama Tuhan jawab doa kita walaupun belum dijawab. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup menurut segala perintah Tuhan, gak bercacat ketetapan Tuhan tanpa bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. That's right. Itu masih belum, saudara. Tetapi ini ketetapan-ketetapan ini harus dilakukan dulu. Ya, kualifikasi ini syarat-syarat sebelum Tuhan menjawab doa harus dilakukan dulu. Harus benar di hadapan Tuhan, hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria yang melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Artinya saudara, walaupun mereka ini tidak dijawab Tuhan, belum dijawab Tuhan. Kalau kita kan sudah tahu ini belum ya, tapi mereka berpikir tidak, sudah tutup, ya, tutup dagangan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tetap melayani Tuhan. Saudara, kalau doa saudara belum dijawab sama Tuhan, belum dijawab sama Tuhan, tetap melayani Tuhan. Gak peduli. Saudara keadaannya seperti apa, tetap saudara cinta Tuhan. Bukan nanti baik, saya dijawab Tuhan, gak bawa ke pelayanan. No. Gak gitu. Saudara harus tetap ada di rumah Tuhan, tetap menjadi pelayan, tetap mengambil bagian saudara dalam pelayanan. Maaf saudara.
tugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar urupan di situ. Dia sebagai imam. Kalau imam ini imam yang suka bolos, gak mungkin dia disuruh setahun sekali loh saudara, setahun sekali. Ya, dia membawa umat, kemudian membawa hukuman di hadapan hadirat Tuhan. Ya, jadi dia adalah orang yang setia. Sekalipun doanya nampaknya tidak dijawab Tuhan, nampaknya semuanya sudah hangus sudah. Tapi sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan semuanya, waktu itu adalah waktu pembakaran hukuman, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat yang berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran hukuman. Haleluya. Katakan saudara, malaikat datanglah. Remember me, O Lord. Ingatlah aku Tuhan. Ya, saat kita melayani Tuhan, doa kita terus menerus tidak dijawab. Seolah surga tutup, seolah langit jadi tembaga, tapi kita terus melayani Tuhan. Kita terus ada di hadirat Tuhan. Waktu malaikat ini tiba-tiba muncul, terkejutlah ia dan menjadi takut. Ini ciri kedatangan malaikat di antara kita ini. Seringkali kita terkejut dan takut, ya. Tapi kemudian malaikat itu berkata, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, di sini kita mengerti bahwa Tuhan itu menampung doa-doa kita, saudara. Saudara mungkin sudah lupa doa-doa saudara, karena doa itu sudah lama banget dan tidak dijawab Tuhan. Banyak orang yang pecut hati, banyak orang yang kecewa karena nampaknya mereka pikir Tuhan tidak menjawab doa mereka. Tetapi saudara ketahuilah bahwa Tuhan menampung setiap doa kita. Dia menampung setiap air mata kita. Dan saat firman-Nya sudah datang dan janji Tuhan membenarkannya, saudara akan mendapatkan lawatan malaikat untuk dijawab doa-doa saudara yang bahkan sudah terpendam, yang saudara sudah lupakan, yang saudara sudah pikir sudah lama nyaman lagi. Ya, luar biasa. Dan kalau ingat saudara, kalau ada doa yang lama tidak dijawab, seringkali jawabannya adalah jawaban yang sangat penting. Ingat saudara, ya. Kalau ada doa yang lama tidak dijawab, Tuhan itu masih menunggu saudara, menunggu kegenapannya, menunggu kematangannya, menunggu saudara siap menerimanya. Oke, saudara belum siap menerimanya. Mungkin kalau mereka mendapatkan bayi yang biasa aja, mereka siap menerima. Tapi ini akan dipercaya seorang nabi yang sangat besar, dan mereka harus mempersiapkan diri di dalam ketaatan, kesetiaan, sampai firman-Nya dengar dan lahirlah nabi yang terbesar dalam sejarah selain Yesus dalam perjanjian baru, yaitu nabi Yohanes. Yohanes Pembaptis, dia mempersiapkan jalan
bagi Yesus. Jadi di sini kita belajar, saudara, saat Tuhan menjawab doa yang lama sekali tidak dijawab-jawab, berarti Tuhan sedang memupuk dan mempersiapkan jawaban yang terbaik bagi saudara. Amin. Saudara, jangan kecewa, jangan nyesel kenapa Tuhan tidak jawab. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, ya usah perang di Yesus. Serasa Tuhan, Tuhan nanti. Oh, haleluya. Bagi yang belum punya, bagi yang perintah, siapa tahu Tuhan akan percaya lagi yang besar kepada sejarah-sejarah yang di live streaming, yang di YouTube nonton. Siapa tahu dan akan percayakan seorang anak yang besar, seorang anak yang nantinya jadi orang besar bagi bangsa-bangsa. Siapa tahu nanti jawaban doa saudara membuat kagum seluruh keluarga saudara, seluruh kota saudara, di negara saudara, kalau saudara tekun saat malaikat itu datang. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari lahirnya. Wow. Dan saya akan singkat, saudara, yaitu ayat 18. Sama dia berkata begini, dia ngomong sama malaikat ini, gimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku ini udah tua loh, istriku udah lanjut umurnya. Dia gak percaya, saudara. Saudara, sekalipun ya, sekalipun kita tuh seolah nabrak hal-hal yang umum, seperti ini tadi, udah tua, udah lanjut umur, gak mungkin. Tapi saudara, saudara harus punya kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa. Ini Zakaria sudah berdoa lama, waktu doanya dijawab karena melewati batas umur, belum batas umur juga, dia mau percaya. Ada murid-murid di tempat kami yang ingin punya anak. Mereka doa, kalau nggak punya anak itu belum punya. Kalau tiap bulan ditunggu, ya Allah, menstruasi lagi nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Menstruasi, siapa tahu di dalam menstruasi itu bisa punya anak kalau mau beriman. Ya, kita harus percaya bahwa firman Tuhan, kehendak Tuhan, mujizat Tuhan seringkali menabrak kaidah umum, saudara. Seringkali menabrak kepercayaan umum yang wajar. Ada yang percaya bahwa menstruasi pun bisa beranak? Oh, ini secara ilmiah gak bisa, saudara. Tetapi gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau baru lihat darah, nangis, gak jadi lagi. Oh ya, jadi. Tetapi dalam keadaan apapun sudah terus beriman, terus percaya, pegang janji Tuhan. Dia gak percaya, saudara. Dan malaikat itu berkata, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya, engkau itu akan menjadi bisu. Engkau tidak berkata-kata. Jadi dia dibikin bisu.
selama 9 bulan, saudara, sampai anaknya lahir. Lalu ayat terakhir yang ini saya highlight, yaitu ayat 57, Lukas 1 ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabel untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, ini dia ini mengandung biasa, mengandung 9 bulan, saudara. Bukan Tuhan berkata, malaikat berkata ini. Maka istrimu akan mengandung, tiba-tiba keluar bayi, enggak begitu. Dia harus melewati kehamilan 9 bulan. Jadi Tuhan pun menggunakan jalur natural, saudara. Ya, jalur natural. Kadang-kadang kita ingin mujizat di depan mata, tapi Tuhan ingin kesetiaan kita. Tapi sekali lagi, Tuhan ingin kita datang kepada Dia. Tuhan ingin kita dengarkan jawaban Dia, karena Tuhan menjawab. Apa kebutuhan saudara pagi hari ini? Bahkan yang terlama sekalipun, yang sudah terkubur berpuluh-puluh tahun, Tuhan sanggup menjawab. Saudara berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan. Sampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan saudara yang sudah lama, yang seolah Tuhan tidak menjawabnya, yang seolah saudara sudah tidak mau melalui belakang. Dia ada di sini. Dia mengenal hati saudara. Dia yang menciptakan seluruh organ-organ saudara. Dia mengerti setiap detail. Pagi hari ini, malaikat Tuhan hamba undang untuk datang dan memohon. Bawa kotak PPPK surga pada setiap jiwa-jiwa di sini dan yang streaming, dan mereka yang menonton pertanyaan itu. Bawa itu kotak PPPK dan sembuhkan mereka secara ilahi saat ini, saat mereka mendengarkannya. Ada masalah keuangan yang lama tidak settle. Ada
penyakit menaun yang mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan jawab mereka dan mengasihi mereka. Ada hal-hal yang mereka rasa malu untuk menyampaikannya. Engkau mengerti setiap dada saya, Bapak. Kau jamah mereka, kau mengasihi mereka dengan kasih yang tidak terbatas. Terima kasih mengetahui bahwa Engkau menjawab doa Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami ingin berterima kasih kepada Tuhan sebelum kami melihat dengan mata jasmani kami. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang kami kasih, bagi kami sendiri. Pagi hari ini Bapak, Engkau dengar, Engkau memanggul kami dengan kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu bahwa datang kami pagi hari ini tidak sia-sia. Karena kami tahu bahwa Engkau menjawab doa. Engkau dekat dengan orang yang memerlukan. Engkau dekat dengan mereka yang putus asa. Engkau dekat dengan mereka yang berseru kepada-Mu siang dan malam. Dan Engkau pedulikan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bayi Bapa di surga pagi hari ini. Terus bekerja di dalam kami. Malaikat, aku mintakan supaya Kau bekerja terus sampai membersihkan sistem di dalam tubuh mereka, supaya mereka dibersihkan dan disembuhkan dan dipulihkan di dalam